Welcome to my channel. Semangatin aku pakai subscribe yuk. Makasih. Hai guys, aku Aviva Hanim yang kali ini mau nge-review foundation dari Viva. Ini aku ada 3 macam foundation nih dari Viva. Yang pertama ini liquid foundation Viva yang paling legend karena udah ada sejak dulu, harganya juga sangat-sangat terjangkau, banyak juga orang yang review. Nah, yang kedua ini ada foundation covering cream dari Viva. Dan yang ketiga ini ada foundation perfect look cover up dari Viva. Jadi aku bakal review ketiganya ini, mudah-mudahan bisa jadi referensi kalian yang kepengen coba foundation dari Viva. Yang pertama aku bakal coba ini Viva liquid foundation. Aku pakai yang shade natural. Untuk teksturnya sendiri ini tuh creamy tapi cenderung cair gitu. Dan aku bakal coba di bagian sebelah sini ya. Tapi ini cair sih kalau menurut aku tuh. Dan ini bakal aku coba blend. Aku bakal blend pakai tangan aja. Takutnya kalau pakai beauty blender itu bakal nempel banget di beauty blendernya. Jadi kayak gini. Ini gampang banget di blendnya. Tuh, karena dia cair gitu. Duh, kayaknya ketebelan ya. Coba aku kesini juga deh. Dan setelah di blend hasilnya itu kayak gini. Menurut aku ini tuh bagus untuk pemakaian daily. Coveragenya itu sheer, jadi dia itu nggak menutupi banget bekas jerawat atau ini ya, kantung mata yang hitam. Tapi dia itu membuat kulit kita jadi lebih cerah, satu tingkat lebih cerah gitu. Bagus sih ini untuk daily, tapi aku bakal coba untuk bikin layer yang kedua, mana tahu coveragenya bisa meningkat. Dan ini dia setelah aku kasih layer yang kedua, menurut aku coveragenya tetap sheer, nggak nyampe medium juga, karena tuh bisa dilihat muka aku masih kelihatan banget ini ya, teksturnya tuh, bekas jerawatnya juga masih kelihatan. Jadi ini tuh cuma membantu untuk mencerahkan warna kulit kita, untuk meratakan warna kulit kita juga gitu. Dan cocoknya itu untuk pemakaian daily, karena ini ringan dan bisa ngebuat muka kita jadi lebih fresh tanpa kelihatan dempul ataupun abu-abu gitu. Ini sebelah sini udah aku hapus foundationnya. Duh, kelihatannya nggak jauh beda kan, hanya kayak ini tuh lebih cerah aja gitu. Nah, selanjutnya aku bakal coba foundation Viva yang lain, yaitu covering creamnya Viva yang ini. Nah, Viva covering cream ini sebenarnya aku tuh ada dua, satu ini yang warna brown, satu ini yang warna beige. Yang brown ini karena aku itu salah beli, aku nggak tahu ya ini ternyata untuk foundation atau nggak cover kulit kita, jadi aku beli aja. Dan ternyata dia tuh warnanya coklat banget. Kalau mau dipakai itu sebenarnya masih bisa. Tuh, coklat banget. Sebenarnya masih bisa dipakai untuk menutupi kantung mata kita itu yang hitam atau menutupi bekas jerawat gitu. Untuk perbedaan warnanya, ini yang beige dan ini yang brown. Tuh, kelihatan ya bedanya. Nah, aku bakal coba pakai yang beige. Untuk Viva covering cream ini, teksturnya itu creamy. Tuh, creamy, gampang di blend, dan untuk kulit aku itu sebenarnya masuk nih, coba ya. Nah, ini dia tuh lebih creamy daripada liquid foundation yang tadi gitu tuh. Jadi dia lebih nutup dan lebih ada coveragenya loh. Ini harganya kalau nggak salah berapa ya, 11.000 apa 12.000 gitu, nggak mahal. Tuh, gampang banget di blendnya, gampang diaplikasikannya. Dan aku bisa bilang kalau ini tuh bagus tuh, cukup mantul untuk coveragenya. Kalau dari segi coverage ini kan beda banget ya, yang ini sheer, yang ini medium to full.
itu nge-cover banget kulit kita dan bisa dijadiin alas bedak. Nah, kalau dari segi harga, liquid foundation Viva yang ini itu nggak nyampe 10.000. Jadi kalau kalian sangat-sangat-sangat low budget, bisa pakai ini untuk daily, untuk ngebantu kulit kalian jadi lebih cerah. Nah, tapi kalau kalian mau tambah sedikit uangnya, bisa beli yang covering cream Viva yang ini, karena hasilnya lebih baik gitu dan lebih bisa dipakai untuk misalnya kerja ataupun keperluan yang lain. Nah gitu, dan harganya ini juga nggak begitu beda sama yang ini tuh di bawah 10.000, mungkin 6.000 apa 7.000. nah yang ini itu palingan 10.000 sampai 12.000, tergantung kalian tuh belinya di mana gitu. Tapi aku nggak bisa ngejamin dua foundation Viva ini tahan terhadap keringat kalau kita pakai seharian gitu, karena kayak masih apa ya, gampang luntur gitu. Nah, jadi ada satu lagi nih alternatif foundation Viva yang bisa aku jamin nih, udah aku pakai juga, udah aku coba dipakai seharian dan itu tahan banget dari keringat, nggak crack dan bagus banget di kulit, bisa dipakai kerja, kondangan atau makeup berat juga itu bisa. Nah, itu adalah foundation Viva yang ini, yang cover up. Nah, ini aku udah hapus dua-dua foundationnya. Tuh, jadi ini kulit aku. Dan aku bakal coba yang ini, Viva Perfect Look Cover Up. Nah, di bungkusnya itu katanya cover foundation yang dengan mudah dapat menyamarkan noda bekas jerawat, flek, garis halus, serta ketidaksempurnaan rona kulit wajah lainnya. Nah, jadi ini tuh klaimnya full coverage, soft focus ya, dia itu mengaburkan garis-garis halus di wajah kita, terus juga matte finish, long lasting, dan waterproof. Untuk tekstur, ini tuh creamy, tapi bukan yang creamy banget kayak yang dua tadi. Nah, jadi tuh kayak gini, dan warnanya itu lebih cerah dan lebih bagus sih menurut aku untuk dipakai seharian atau makeup full itu juga bagus banget. Jadi ini tinggal kita putar-putar gini aja, terus bisa langsung diginiin ke muka kita. Ini tuh apa ya, ini tuh creamy tapi ringan banget diaplikasikan ke muka kita, tuh ringan banget. Ini bisa langsung kita ratain juga pakai jari, tapi aku bakal pakai beauty blender. Ya udah kayak gini, dan aku bakal ratain pakai beauty blender. Dan ini dia setelah aku blend ke seluruh muka aku. Jadi ini itu hasilnya itu matte finish, dan setelah kita blend itu bakal langsung ngeset di kulit kita, jadi nggak bakal kegeser-geser tuh. Nah, ini tinggal ditimpa pakai bedak aja lagi tuh udah bagus banget. Nah, kelebihannya ini tuh bisa dipakai untuk seharian tanpa takut luntur kalau kena keringet gitu. Nah, dan gak ada crack. Aku udah nyoba untuk kondangan, aku pakai tuh dari siang sampai malam. Nah, itu sama sekali gak ada crack, sama sekali gak ada creasing di muka aku, jadi bagus banget. Makin lama dipakai itu makin nyatu ke kulit. Dan ini dia setelah aku pakai full make up, dan kalian bisa lihat kalau sebagus ini hasilnya. Ini aku cuman pakai foundationnya Viva yang ini aja ya, aku nggak ada tambahin concealer sama sekali. Tapi kalian bisa lihat kalau bekas jerawat aku itu nggak ada sedikit pun kelihatan, terus juga lingkar mata hitam di bawah mata aku juga nggak kelihatan, ketutup dengan sempurna. Makanya bagus banget aku bilang ini kalau dipakai ke segala acara, berbagai macam acara itu cocok banget bisa pakai ini. Jadi dari review aku kali ini kelihatan kan bedanya di antara 3 foundation Viva ini. Kalau yang ini dari segi harga emang paling murah dan paling terjangkau karena di bawah 10.000 harganya. Tapi coveragenya itu sheer dan cuman mencerahkan kulit kita aja. Cocoknya untuk daily dan sekedar kayak pakai di rumah atau cuman kayak keluar sebentar gitu. Nah, terus untuk selanjutnya, ini yang Viva Covering Cream. Ini lumayan coveragenya, harganya juga cuman belasan ribu, paling mahal palingan kayak 12.000 doang gitu. Bagus juga, bisa dijadiin alas bedak. Hanya untuk pemakaian seharian tuh aku nggak bisa jamin dia tahan terhadap keringat gitu.
karena gampang banget terhapusnya kalau kena air. Nah, yang terakhir ini Viva Cover Up ya, Perfect Look Cover Up. Nah, ini itu yang paling bagus di antara ketiganya. Tapi memang kalau dari segi harga, ini juga yang paling mahal. Itu sekitar 40 ribuan, aku belinya 44 ribu. Tapi dengan kualitasnya dan dengan hasilnya, ini juga yang paling bagus di antara ketiga ini gitu. Jadi bisa kalian pilih aja sesuai kebutuhan dan sesuai budget kalian. Kalau misalnya budget kalian itu low budget dan tipis banget, bisa pilih antara dua foundation Viva yang ini. Tapi kalau misalnya budget kalian ada lebih, aku saranin beli aja yang ini, karena ini bisa dipakai untuk berbagai macam acara. Kalian kemanapun, seharian pun sampai malam juga ini masih tahan ya guys. Dan ya, aku rasa sampai sini aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi tinggal pilih aja mana produk foundation Viva yang paling cocok sama kalian. Jadi kalau kalian mau nyoba foundation Viva, mungkin bisa lihat video aku ini sebagai referensi kalian. Makasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!